Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam berbahagia ini kita menyambung perkongsian kita dan kita telah sampai kepada muka surat yang ke-33 iaitu mengenai syarat solat berjamaah. Betul eh? Syarat sah berjamaah. Okey, silakan. So, jadi pertama sekali kedudukan tidak melebihi kedudukan imam. Jadi tambahkan pada catatan kita, kalau memang tempat yang sempit, okay, jadi imam dengan makmum duduk lebih kurang saja. Okay, so jadi nak kira bahagian kaki yang mana takrifan tu jangan lebih. Contoh makmum kakinya macam gergasi, okey, besar macam, nak senang faham eh, mungkin ni exaggerate tapi nak senang faham sudut hukum eh, makmum kaki besar meja ni, okey, tempat sempit, okey, imam kaki macam biasalah, besar ni, besar tisu ni eh. So takrifan tak lebih daripada imam yang mana? Depan ke ataupun tumit? And, so jadi maknanya jangan melebihi imam. Sedangkan kaki makmum tu besar, melebihi sampai depan. And, kaki imam tu kecil. Okey, mana? Depan ke ataupun belakang? So jadi kalau dalam mazhab Syafi'i belakang eh. Sebab belakang yang tanggung badan. Ada orang yang kaki dia depan panjang ke depan kan. Tapi tetap tanggung badan tu adalah bahagian tumit. Jadi maksudnya tidak melebihi imam bagi kita yang memang sempit, tempat sempit. Eh? Ini mungkin kalau ada orang tanya satu hari nanti tahu. Tempat sempit, kita tak tahu nak sempit macam mana ni. So kaki depan ke kaki belakang? So tumit. Eh? Sebab tumit yang tanggung badan kita ni. Badan kita bermula daripada tumit. So jadi kedudukan tidak berada di mana kedudukan di hadapan kedudukan imam. Okey, kemudian sila. Kedua, tidak mendahului takbiratul ihram imam, bahkan mengatakan takbiratul ihram bersama-sama imam juga membatalkan solat. Okey. So jadi takbiratul ihram, takbir yang mula-mula. Takbir ucapan Allahu Akbar maksudnya. Ihram mengharamkan. Mengharamkan apa? Perkara-perkara yang boleh dibuat di luar sembahyang, mula takbir tu maknanya tak bolehlah nak buat dah. Itu maksud takbir atau ihram. Ucapan Allahu Akbar yang menegah perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan di luar sembahyang, dibuat waktu sembahyang. Contoh di luar sembahyang boleh makan. Bermula takbir atau ihram kena berhenti makan. Di luar takbiratul ihram boleh minum air. Jadi ketika mula takbiratul ihram mana berhenti minum air. So maksud takbiratul ihram ucap takbir maksudnya ucapan Allahu Akbar. Ihram yang mengharamkan. Maknanya berhentilah benda yang harus dibuat sebelum solat dibuat ketika start takbiratul ihram tu ya. Jadi tidak boleh mendahului takbiratul ihram seorang imam. Sama-sama pun tak boleh. Tunggu imam habis Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Tak boleh, sama-sama pun tak boleh. Untuk takbir itu ihram eh? Kalau takbir-takbir yang lain itu dipanggil takbir intiqalat. Istilah dia, salinkan. Biar kalau orang sebut kita tak asing istilah tu. Takbir intiqalat, takbir perpindahan. Jadi takbir-takbir selepas itu tu maknanya hukum sunat. Kalaulah tersama ke tak membatalkan. Hanya takbiratul ihram saja. Tak boleh mendahului imam, tak boleh sama dengan imam. Okey. Takbir intiqalat, istilah dia. Takbir perpindahan. Okey, sila. Kemudian. Makruh
Okey, sama-sama makruh. Sama-sama makruh, eh. Maknanya perbuatan-perbuatan makruh kecuali yang boleh sama-sama amin pada imam tu. Amin pada imam, eh. Okey. Hukum membaca surah Al-Fatihah. Kan? Imam baru bismillahirrahmanirrahim. Kita bismillahirrahmanirrahim. Membaca surah Al-Fatihah tak ada masalah. Benda-benda berkaitan rukun bacaan selepas takbiratul ihram tak ada masalah. Kita baca dulu. Cumanya sunat mendengar bacaan imam, eh. Sunat mendengar bacaan imam kerana dua sebab. Okey. Sunat mendengar bacaan imam. Jadi imam baca bismillahirrahmanirrahim. Kita pun dengar sampai waladdallin amin sama-sama. So kalau kita imam baca Fatihah, kita pun baca Fatihah juga, maknanya boleh, tak ada masalah. Tapi sunat mendengar bacaan imam. Sunatnya kenapa? Kerana dua sebab. Yang pertamanya untuk mendengar bacaan yang terbaik bagi kita belajar. Sebab biasanya imam adalah bacaan yang terbaik. Jadi yang pertamanya untuk mendengar bacaan yang terbaik. Sunatnya kenapa? Untuk mendengar bacaan terbaik. Biasanya imam yang terbaiklah bacaan dia. Yang keduanya adalah kerana nak mendengar jika ada kesalahan besar bagi surah Fatihah. Sebab surah Fatihah adalah rukun bacaan. Kalau imam tersalah, maka kita tak boleh nak imam. Niat mufaraqah. Mufaraqah ni istilah berpisah daripada imam. Salinkan istilah ni biar kita biasa. Mufaraqah. Mufaraqah tu maknanya kita berpisah daripada imam. Mufaraqah istilah dia. Sebagai contoh, satu hari saya sembahyang di belakang orang. Dia baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Kan kita dah belajar pada kelas yang lepas. Menukar baris adalah kesalahan besar. Ar-Rahmanirrahim. Saya berdoa, Ar-Rahmanirrahim ni. Saya sangka baik dulu. Silap dengar ni kot. Okey. Maka lepas surah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, naik rakaat kedua. Rakaat kedua, dengar balik. Kali ini dengar betul-betul. Ar-Rahmanirrahim. Tukar baris. Ketika itu kita niat, aku berpisah daripada imam. Sebab tak boleh mengikut imam yang salah bacaan dia. Kan? Mungkin dia tak perasan ke apa kan. Jadi maknanya Ar-Rahmanirrahim, maknanya kita niat berpisah imam. Cuma nak menjaga keharmonian jemaah, walaupun kita dah solat sendirian, pergerakan tu sama dengan jemaah lain pun tak apa. Taklah kita mentang-mentang kita ni, kita pun sembahyang sendiri kan. Jadi merosakkan keharmonian jemaah. Lepas tu, nak tegur imam ke apa semua, tegurlah cara berkhidmah. Itu maknanya, jadi kenapa kita nak dengar sunat dengan bacaan imam? Sebab dua sebab tadi tu. Tapi kalau tak, kita nak baca pun boleh. Kita baca sama dengan imam tu, eh. Dalam rukun bacaan. Amin sama-sama. Amin sama-sama, eh. So, jadi maknanya makruh mendahului, menyertai setiap kecuali amin dan surah Al-Fatihah. Okey, kemudian sila. Okey. Haram mendahului satu rukun fi'li. Kita pula mendahului imam. Kan? Haram hukum dia. Haram. Tapi tak batal lagi. Berdosa. Berdosa. Dua rukun fi'li batal. Imam masih baca surah. Kita pun kata, imam ni lambat lah kan. Kita pun rukuk. Kita pun i'tidal. Dua rukun fi'li batal. Habis tu, Kita sakit perut. Okey, imam dahlah bacanya panjang. Solat subuh bacanya panjang. Lupa-lupa pula tu. Aduh, imam ni aku sakit perut ni. Mendahului dia batal sembahyang kita. Habis cara macam mana? Niat berpisah daripada imam. Jadi maknanya, okey, sakit perut. Jangan batalkan solat. Jadi maknanya kita nak cepat ni kan. Sakit perut, imam baca lambat. Kita pun, ya, aku berpisah daripada imam, maka kita pun sempurnakan bacaan kita buat sembahyang cepat-cepat.
Habis Assalamualaikum pula pergilah tandas. Jangan mendahului tanpa kita niat aku berpisah daripada imam. Istilah tadi mufaraqah tadi. Sebab kalau kita mendahului dia batal sembahyang kita. Kan? Okey, kemudian seterusnya. Begitu juga hukumnya jika tertinggal daripada imam sebanyak 2 rukun fi'li. Okey, tertinggal pula terlambat 2 rukun fi'li maka kita batal sembahyang kita. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian ya. Setengah kitab 2 rukun fi'li ini 2 rukun fi'li yang besar. Jadi maknanya yang besar ni apa, yang kecil apa? Yang kecil ni iktidal tidak dikira, duduk antara 2 sujud tidak dikira. So maknanya kita baca Fatihah lagi tak habis lagi ni, imam express, imam pun rukuk, kita tak bagi baca Fatihah, imam iktidal. Maknanya iktidal tadi tidak dikira sebagai rukun kecil. Imam sujud, kita tak habis lagi ni. Imam duduk antara 2 sujud, okey, maka kita batal. Jadi kalau imam dah laju sangat macam mana? Niat mufaraqah, aku berpisah daripada imam. Jangan kita bersama imam lagi ke sama imam, kita solat kata batal. Jadi niat mufaraqah. Jadi sebahagian kitab kata iktidal dan duduk antara 2 sujud rukun kecil. Jadi duduk antara 2 sujud tadi, okay, imam sujud rakaat kedua, maka kalau tak niat mufaraqah batal sembahyang kita sebab tertinggal jauh sangat. Kan? Ini terutamanya kalau kita jenis orang yang teliti baca, imam pula jenis memang yang baca dia confident kan, baca laju kan. Maka macam itulah kan, terutamanya solat tarawih. Tarawih kan ada sangat muzik laju kan. Saya pernah buat program di Xi'an, China. Xi'an ni kawasan negara Islam ya, kawasan negeri Islam. Sebelum kota ibu kota negeri China dipindahkan ke Beijing, selama beribu tahun ibu kota negeri China tu di Xi'an. Kan Xi'an. Sebab itu pendakwah-pendakwah Islam berusaha Islamkan kota Xi'an. Xi'an ni dia ada masjid lama umur 1200 tahun lebih kat Xi'an. Masjid lama. Sebab itu adalah kota maharaja pertama. Jadi mana saya satu hari buat program di Xi'an. Buat program pada bulan Ramadan. Kan sembahyang tarawihnya 20 rakaat ya. 20 rakaat tu kurang 20 minit habis. Average 1 rakaat 1 minit. Oh laju sembahyang kan. Ya. Kita bukan penat lambat, penat mengejar imam. Lajunya penat mengejar imam. Laju. Dia baca semua rakaat, bacanya surahnya surah ikhlas. Semua rakaat surah ikhlas. Baca laju juga. Sebenarnya kalau tak boleh nak kejar, jangan niat salat. Kalau kita niat berjumaat tertinggal sampai 2 rukun besar tu, maka batal solat kita, tak sah. Maka niat mufaraqah. Mufaraqah tu maknanya niat berpisah daripada imam. Okey, seterusnya. Tiga rukun panjang ni, rukuk dan sujud. Kan? Jadi tidak kira iktidal dan duduk antara 2 sujud. Mana tiga ada keuzuran tertinggal 3. Maka batal. Tertinggal 3 ni maknanya lap satu rakaat sebenarnya. Kan? Okey. Rukuk 1 iktidal tak kira. Sujud 1, duduk antara 2 sujud tak kira. Sujud kali kedua, kita pun tak rukuk lagi. Imam dah naik rakaat lain, kita masih lagi. Maknanya tertinggal 1 rakaat lah sebenarnya. Nah, kalau kita tertinggal itu, niat aku berpisah daripada imam. So istilah berpisah daripada imam itu apa? Mufaraqah. Okey, kemudian. Syarat berimam dan makmum. Kemudian yang ketiga. Mengetahui perbuatan imam. Ketahui itu sama ada nampak betul ataupun daripada orang yang last, saf yang akhir. Kan? Macam kita, macam contoh, siapa-siapa yang sembahyang dekat Universiti Malaya.
Kan? Ada kalau Universiti Malaya ni dekat Akademik Pengajian Islam, tengah-tengah tu tu ada surau yang dibuat solat Jumaat. Jadi pelajar-pelajar Universiti Malaya sembahyang dekat bukan Masjid Rahman kat Masjid Akademik Pengajian Islam tu, kemudian mereka melempah sembahyang sampai dalam-dalam kelas. Okey. Jadi mic pun tak berapa kuat. Jadi mereka ikut gerakan solat Jumaat tu adalah berdasarkan makmum yang terakhir dilihat. Sampai dalam kelas ni, jadi makmum terakhir tu dekat pintu sana. Maknanya makmum terakhir rukuk, dia pun rukuk sama. Maknanya okey lah sebab kita nampak imam. Tapi tak nampak agak-agak je. Ini agak-agak tengah rukuk ni kot. Abang kata tak boleh. Tak dikira sebagai berjamaah tu eh. Ada at least kena nampak, kena tahu apakah perbuatan imam. Okey, kemudian sila. Maknanya antara imam dan last makmum kita nampak 300 hasta. 300 hasta tu. Itu last dia jarak. Lepas tu kita boleh sembahyang kat masjid ni, kemudian katakanlah imam dekat depan ni, kat belakang sampai melintas jalan pun boleh selagi mana nampak makmum yang terakhir. Okey, kemudian maknanya tak ada yang menghalang tu tutup terus sampai tak tahu maknanya ada ruang yang boleh menghubungkan imam dengan makmum. Sebab tu kalau masjid berlapis, kalau kita tengok dia ada ruang kecil, lubang kecil tu kan, tu untuk menghubungkan imam dan makmum. Kemudian tertib solat imam dan makmum mesti sama. Tertib maknanya sequence dia satu persatu tu sama. Kemudian menyalahi perbuatan-perbuatan sunat. Apa contoh perbuatan sunat Contoh macam doa kunut. Doa kunut kita pergi ke negeri-negeri yang bermazhab yang berpegang kepada doa kunut itu tidak wajib dan dia jadi imam. Kan? Pada waktu tu kita nak baca jangan sampai menyalahi nampak buruk. Maknanya nampaklah macam tak macam tak kena ni, beria baca orang tu dah sujud duduk antara sujud lagi kita masih baca tak. Jadi kalau nak tak baca pun boleh sebab itu sunat ketika berada sembahyang, contoh kat Mekah contoh kan, sana berpegang pada kunut itu mana tidak sunat. Kita mazhab Syafi'i kunut itu sunat tapi kita berimam dengan dia, tak nak baca pun tak apa. Jangan sampai yang perselisihan buruk yang nampak buruk nampak tak sedaplah ketika adab berjamaah tu. Kemudian 8 makmum mesti berniat menjadi makmum ketika takbir atau ihram pada solat Jumaat. Pada solat-solat yang lain makmum mesti berniat sedemikian sebelum dia mengikut imam dan waktu menunggu untuk mengikut imam pada perbuatan tersebut lama. Okey, so jadi pada ketika takbir atau ihram solat Jumaat sebab syarat solat Jumaat adalah dengan berjamaah. Sebab itu solat Jumaat kena masukkan niat makmum tu dalam takbir atau ihram. Sebab syarat sah Jumaat itu adalah dengan berjamaah. Okey. Adapun ketika solat-solat yang lain, maka berniat demikian sebelum dia mengikut imam. Mana lintasan hati saja, okey nak berimam. Okey, dan waktu menunggu untuk mengikut imam pada perbuatan tersebut lama. Okey, contoh. Imam tengah, kita dah terlepas rakaat. Imam rukuk, kita berdiri tu. Imam rukuk, imam iktidal, imam sujud. Imam duduk antara sujud, imam sujud. Kita niat, nak solat Jumaat lah. Aku jadi makmum. Mana menunggu dalam keadaan lama tu. So imam pun naik aja, kita pun Allahu Akbar. Saja aku sembahyang fardu zuhur. Kan, 4 rakaat. Kerana Allah Ta'ala. Mana lintas hati tu dah dikira makmum. Kecuali solat Jumaat. Jumaat ketika takbir atau ihram kena masukkan sekali. Okey. Kemudian. Okay, menjadi imam wajib bagi solat Jumaat sebab syarat sah solat Jumaat adalah berjamaah. Sebab itulah wajib diniatkan ketika solat Jumaat tu. Yep, sini.
Okey, soalannya kalau imam terbuka aurat, so macam mana? Okey. Okey, salinkan istilah dia, salinkan istilah biar kita tak asing eh, kalau orang sebut tak asing. Dia dalam bab dipanggil dalam bahasa Arab dia istikhlaf. Istikhlaful imam. Istikhlaful imam. Ha, jadi salinkan istilah ni supaya kalau kita, orang sebut kita tak asing eh. Istikhlaful imam maknanya mengganti imam. Dalam bab mengganti imam. Jadi kita tengok imam terbuka aurat. Dia tak perasan kain dia tu koyak, nampak aurat, nampak aurat. Dalam solat-solat isyak ke apa semua, kita nampak istikhlaful imam hukumnya sunat. Mana kita nak ganti imam, hukumnya sunat. Eh koyak ni, nak ganti ke tak ganti eh? Oh, tak apalah. Kan? Maknanya hukumnya sunat. Tapi kita macam mana? Kita niat mufaraqah. Kita nak berpisah daripada imam. Imam batal ni. Ikut ijtihad kita, kita aku berpisah daripada imam. Dalam solat Jumaat, wajib ganti. Ha, sebab itu, orang-orang yang nak duduk di belakang imam untuk solat Jumaat, mestilah orang yang berkemampuan mengganti imam. Hanya maknanya, tengok solat Jumaat, eh, solat Jumaat, istikhlaful imam pada solat Jumaat, wajib hukum dia sebab apa? Syarat-syarat solat Jumaat lah dengan berjemaah. Dia nampak tiba-tiba koyak kain imam. Maka, dia pun maknanya, kena wajib mengganti imam. Okay, cara mengganti macam mana? Jom, saya tunjukkan secara praktikal ya. Tunjukkan praktikal. Okay, siap sini. Okay. Jom, siap. Jom, kita imam eh. Okay. Katakan, tuan imam eh. Ini imam. So, saya belakang imam eh. Kanan ke kiri ke saya belakang. Saya nampak imam terbatal. So apa saya perlu buat? Saya ucap subhanallah. Subhanallah. Okey, naik setapak. Subhanallah. Naik setapak eh. Imam walaupun dia tak tahu sebab apa, dia kena keluar. Itu yang saya sebut pada minggu lepas, dia tak perlulah mempertahankan jawatan keimaman dia tu. Maksudnya dia tahu apa sebab apa eh? Keluar aja. Sebab solat Jumaat, istikhlaful imam tu wajib. Orang dah ganti tu keluar aje. Apa sebab kita tak tahu, kita keluar aje. Kan? So jadi maknanya, mengganti imam. So jadi mana ngelangkah? Subhanallah. Subhanallah. Okay. Mungkin sepanjang hidup kita, kita tak pernah melalui pengalaman ini. Tapi kita tak tahu untuk akan datang. Sebab tu, orang belakang imam tu, kena berkemampuan mengganti. Dia tak boleh macam, belakang imam lah, suka-suka je imam kan. Tak, mana berkemampuan untuk ganti. Kan nampak kena ganti. Dengan ucapan subhanallah ganti eh. Terima kasih. Boleh eh? So tak perlu mempertahankan jawatan keimaman. Okey. Seterusnya fasal pengurusan jenazah. Ya, sila. Tak cukup 40 kan? Okey. 40 rakaat, adakah syarat habis atau syarat enroll? Bahasa Inggeris sikit eh. Nampak tak? Enroll tu maknanya memulakan. Dia syarat memulakan. Ha? Syarat memulakan. So, di mana imam ngam-ngam 40 orang tau. Oh, 40 orang eh. Okey, jangan tidur, jangan apa, kita sembahyang. Okey. Okey, maknanya kita jatuh wajib seorang. Jadi, tengah-tengah sembahyang, imam terbatal. 39. Tapi sebab enrollnya dah cukup syarat, mana teruskan. Sebab syaratlah syarat ketika memulakan tu. Bukan syarat penghujung. So katakanlah 39 tak cukup solat Jumaat. Oh kita buat solat Zuhur. Elok solat Zuhur, Allahu Akbar datang cukup 40 orang seorang. Kan? Maknanya daripada awal tak cukup untuk enroll. Maknanya tak wajib untuk memulakan. Dia memulakan wajib. So kalau terbatal tengah-tengah tu, mana penghujungnya dikira. Okey. Soalannya adalah kita tak nampak tak nampak imam tapi dengar suara. Okey. Kalau kita faham dan dengar, benda tu ada khilaf eh. Untuk dulu-dulu maka tidak diijtihad dulu-dulu, tak nampak tak boleh.
Tapi kalau ijtihad sekarang, walaupun tak nampak, tapi dengar suara, yakin kita, maka boleh. Ha, maksudnya, contoh dalam keadaan, cerita terang dekat Mekah lah, senang lah. Dekat Mekah kan. Sebenarnya dalam bilik, tak nampak. Tapi memang bilik kita tu, dia ada speaker dia tu sambung terus. Kan? Maka ijtihad di sekitar Kota Haram tu boleh. Eh? Ijtihad mana dekat situ tu boleh. Dengan kita mendengar dan kita yakin pergerakan imam tu. Ha, kalau ikut ijtihad dulu-dulu, memang kena dengar dan kena nampak. Sorry, kena nampak bukan dengar. Nampak pergerakan tu. Kan? Wallahu a'lam. Okey. Fasal pengurusan jenazah. Silakan. Okey, so jadi maknanya mengembumikan, begitu juga menguruskan jenazah orang Islam, fardu kifayah. Fardu kifayah maknanya paling kurang ada masyarakat Muslim tu tahu cara menguruskan. Kalau tak tahu, berdosa satu masyarakat tu. Maknanya tahu cara menguruskan. Cara mengurusnya mana? Kejap lagi kat bawah ni kita akan kongsikan. Kemudian? Okey, jadi kafir zimmi. Kafir zimmi ni orang kafir yang menyokong dan membayar satu bahagian certain atau apapun macam satu bahagian kepada kerajaan Islam, maka dia diuruskan juga secara fardu kifayah oleh mayat, oleh orang Islam lah. Ini kalau ada kerajaan Islam dulu. Okey, kemudian okey. Untuk bayi yang keguguran wajib dimandikan, dikafankan dan dikebumikan. Kemudian kedua-duanya yang dikafir zimmi dan bayi yang mati keguguran tidak boleh disolatkan. Okey, maknanya tidak disolatkan Tidak disolatkan di sini. Okey. Jadi bayi dan kafir zimmi diuruskan tapi tidak disolatkan. Kemudian okay, untuk jemaah orang yang syahid peperangan dengan orang kafir, maknanya dengan pakaian itulah dia dikafankan, tambahkan kain jika tak mampu tutup satu badan. Kemudian dengan kain itulah dia dikebumikan tanpa dimandikan dan disolatkan. Okey. Okey, kemudian cara-cara kita memandikan jenazah. Sila. Ini sekurang-kurang memandikan jenazah. Sekurang-kurang dia. Okay? Adab-adab memandikan jenazah, maknanya wangikan dia. Kita wangikan dia. Terutamanya jenazah-jenazah yang uzur. Jadi tugas kemian, kemian. Bakaran kemian itu sebenarnya. Kemian ni adalah, nyan-nyan ni maknanya wangi. Kemian ni, getah yang wangi, sudut istilah dia. Bahagian-bahagian tanah Jawa, saya tak jumpa tanah Melayu. Takrifan tanah Melayu kalau kita tengok ada daripada Sumatera. Sumatera ni belah kita sampai ke bahagian Filipina tu tanah Melayu. Tanah Jawa ni start Jakarta ke bawah. Di bahagian-bahagian tanah Jawa dia ada satu pokok. And dipanggil pokok tarunian. Nyan wangi, taru tu pokok taru. Tarunian, pokok taru. Jadi kalau di kubur-kubur tu, dia, mereka akan tanam pokok tarunian ni. Jadi saya pernah pergi ke satu kubur orang bukan Islam, orang pagan, orang asli lah, orang asli. Jadi mayat kat situ, lebih spesifiknya di Bali, mayat kat situ tu tak ditanam. Dia ada satu pulau, kalau meninggal
diletakkan mayat itu, kemudian dibubuhkan buluh ni supaya binatang buas tak makan, dibiar macam tu lah. Tapi sebab ada pokok tarunian, mayat tu tak bau. Tu saya kata, bagus ni kan, tanam, kan, letak dekat masjid ke kat mana kan. Jadi kalau busuk-busuk tu tak bau. Dia boleh serap bau tu. Ha, jadi balik pada kemenyan. Kemenyan ni mana getah yang wangi. Sebenarnya itu antara benda yang sunat lah. Kalau kita nak bakar untuk menghilangkan bau. Sebab kadang-kadang ada orang yang meninggal-meninggal terus bau badan dia. Ada kadang-kadang okey. Ada yang memang bau. Itu tugas kemenyan. Jadi tugas kemenyan tu bukan untuk memuja tau. Ha, sunat dia adalah untuk menghilangkan bau tu. Sekurang-kurangkan mandi, hilangkan najis, ratakan air seluruh badan. Jadi yang bagus afdal, benda-benda yang wangi untuk mewangikan jenazah itu. Terutama jenazah yang uzur. Buatlah benda yang boleh mewangikan jenazah itu. Okey, sekurang-kurang mengkafankan. Sila. Sekurang-kurang cara mengkafankan adalah, pertama, menggunakan kain yang boleh menutup keseluruhan tubuh badan. Kedua, menggunakan 3 lapis kain bagi jenazah yang berada meninggalkan harta yang lebih daripada hutangnya dan tidak mewasiatkan supaya tidak dikafankan dengan 3 lapis kain. Okey, so jadi sekurang-kurangnya kain yang boleh menutup badan. Menutup badan, satu badan tu sekurang-kurangnya. So, jadi maknanya, habis tu kita, 3 lapis buat bahagian badan, buat bahagian kaki, buat bonjot lah apa semua tu. Itu cara pengurusan yang terbaik lah, terbagus lah. Ni sekurang-kurang kita cerita. Habis bubuh kapas lah, bubuh kapur barus dan sebagainya kan. Maknanya cara dan sebagainya, itu terbaik. Ini sekurang-kurang kita nak cerita. Kan? Mana kain yang boleh menutup daripada kepala sampai kaki. Okay, 3 lapis orang yang ada harta. Ada harta, 3 lapis. Kemudian, dan dia tidak wasiatkan. Ada orang kadang-kadang, okay, saya kalau meninggal, selapis cukuplah. Kalau dia wasiatkan macam tu, mana selapis lah. Ha, sebab ada orang kadang-kadang, dia suka supaya dia dikafankan dengan kain ihram yang selalu dia pergi ke Mekah. Ha, kan? Jadi keluarga nak supaya 1 lapis tu yang kain ihram. Tapi orang masjid kata, tak boleh ni. Ini mesti kena beli kain yang kat kedai ni mestinya. Tak semestinya. Maknanya janji kain. Ada orang yang dipesan. Kain ihram ayah ni pergi haji, pergi umrah banyak kalilah. Besok kan meninggal jadikanlah salah satu kain kafan. Ha, kan? Jadi maksud kurang-kurangnya kain tu. Apa-apa kain pun tak kisah. Okey. Kemudian, sekurang-kurang cara solat jenazah. Okey, so jadi niat mengerjakan solat, niat solat jenazah itu. Maknanya kita tahu jenazah yang mana. Jadi kalau dah banyak sangat, kita tahu, okey, niat aku ni jenazah yang di akad masjid tu. Contoh macam dekat Mekah ke Madinah, kita tahu, yang jenazah akad masjid tu. Taklah, kita tak menentukan jenazah mana-mana. Kita tak boleh niat, okey, aku nak sembahyang jenazah mana-mana kat dunia kalau orang meninggal ke, tak jumpa ke. Allah, tak boleh ya. Kita kena spesifikkan jenazah tu yang bagaimana. So kalau Mekah ke Madinah, tak nampak berapa ramai, berapa orang kan. Kita niat, yang ada dekat masjid itu. Ha. Kemudian, sila. Kedua, melafazkan Allahu Akbar untuk takbir Rabbul Ihram dalam keadaan berdiri sekiranya mampu. Okey, lafaz takbir Rabbul Ihram itu solat sekurang-kurang solat jenazah. Kemudian, pada rakaat pertama, sila. Keempat, kemudian takbir kali kedua. Okey. Kelima, kemudian ucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Okey. So jadi maknanya paling kurang rakaat pertama baca Fatihah, rakaat kedua baca Allahumma salli ala Muhammad, selawat . Kemudian takbir yang ketiga. Kemudian takbir kali ketiga dan berdoa Allahumma ighfirli lahu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Maknanya paling kurang Allah maghfir lahu warhamhu, ya Allah ampunkan dia, kasihani dia. Paling kurang . Kemudian takbir kali keempat paling kurang, tak ada baca apa-apa, paling kurang. Kemudian ke-8 beri salam dengan ucapan assalamualaikum. Okey, beri salam. Okey, kalau kita biasa duduk Mekah, selalu tiap-tiap memang waktu memang ada solat jenazah.
Jadi biasalah orang memang menghafal doa-doa yang panjang-panjang. Habis kita kat Malaysia ni kadang meninggal 2 tahun sekali baru jumpa, setahun sekali baru jumpa. Jadi tak hafal. Bukan alasan eh. Maknanya rakaat pertama baca Fatihah, bukan rakaat pertama, takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca selawat, takbir ketiga Allah maghfir lahu warhamhu. Kan? Takbir keempat, okey, nak baca, nak ulang balik pun boleh. Kemudian beri salam. Jadi janganlah sampai ish nak baca apa ya, baca apa. Yalah maklum Malaysia kan mungkin 2 tahun sekali, mungkin 3 tahun sekali buat solat jenazah. Ha, jadi benda tu mudah aja. Ha, jadi itu paling kurang bacaan. Okey, kemudian. Dalam solat jenazah juga mesti ada semua syarat sah solat. Okey, syarat sah solat tu apa? Yang 5. Yang lepas apa dia? Wudu, menghadap kiblat, menutup aurat, kan? Bersih daripada najis dan bersih daripada hadas. Maknanya semua syarat-syarat sembahyang kena ada pada syarat solat jenazah. Ha, jadi maknanya solat jenazah mesti ada semua syarat sah solat. 5 tadi itulah. Okey, ngadap kiblat, kemudian menutup aurat, bersih daripada najis, bersih daripada hadas. Kan? Okay, kemudian perkara yang membatalkan solat sama juga yang kita belajar pada kelas yang lepas. Makan, minum, jangan mentang-mentang solat jenazah kita pun sembahyang sambil makan, tak boleh eh. Maknanya benda yang membatalkan solat tu bercakap kan dengan bahasa ni fahami, maka tak boleh. Okey, kemudian kita belajar pula cara paling kurang mengemumikan jenazah. Silakan. Okay. Kemudian lubang kubur sunat 3 kali sedalam orang berdiri dengan mengangkat tangannya ke atas, dan ia juga sunat diluaskan, wajib menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Okey, so jadi maknanya lebih kurang 6 kaki lah. So maksudnya nak faham lebih kurang 6 kaki ataupun macam mana 6 kaki ni kan, kita dan angkat tangan. Kan? Kita ni dan angkat tangan, maknanya lebih kurang macam inilah. Lebih kurang untuk faham, untuk mudah sangat bagi orang yang biasa berdiri angkat tangan, itulah luas dalam dia, dan wajib mengadapkan ke arah kiblat. Okey, jadi itu solat jemaah, kemudian solat jenazah, mengkafankan jenazah, dan juga kita mengembumikan jenazah. Okey, kita pergi kepada hukum-hukum zakat. Okey. Sebelum kita pergi hukum zakat, tambahkan pada catatan kita. Catatan kita. Okey. Zakat ni, apabila bicara mengenai zakat, ada 2 pandangan mengenai zakat. Pandangan pertama, salin dulu istilah dia. Ada orang berpendapat zakat ni ijtihadi. Dan ada yang berpendapat zakat ni nasi dan ijtihadi. Salin dulu biar kita biasa dengan istilah, kalau orang cakap jadi kita tak asing dengan Okey. Jadi maknanya zakat ni ada nasi dan ada ijtihadi. Okey, nasi. Kita pergi pada nasi dulu Nasi nun sad ya. Nasi nas. Biasa orang tanya, ada mana dalil ni? Nas, ya nas. Okey, orang yang berpegang zakat ni hanya nas, maknanya 8 jenis zakat lah. 8 jenis zakat ini sahaja. Kan? Maknanya yang kita akan cerita bawah ni. Zakat unta, zakat ternakan, zakat tanaman, zakat perniagaan, zakat emas perak. Kan? 8 jenis zakat ni sahaja. Orang yang berpegang zakat nasi. Orang yang berpegang zakat ni itu ada ijtihadi, maka kita akan dengar, oh zakat ada zakat pendapatan, ada zakat saham, ada zakat KWSP, ada zakat wang simpanan, macam-macam jenis zakat. Jadi kalau satu hari ada orang dia mengajar, mana ada zakat wang simpanan lah, mana ada, maknanya kita tahu, oh dia ni adalah orang yang membahaskan zakat, dan dia berpegang kepada zakat tu hanya nasi saja. Maksudnya nas saja. Tapi ada kalau orang mengajar zakat,
eh, kita kena bayar zakat wang simpanan ni, zakat gaji ni. Maknanya dia adalah orang yang berpegang pada aliran zakat tu ijtihadi. Bukan semata-mata nasi, tapi ijtihadi. Boleh eh? Jadi biar kita faham, sebab kalau kadang-kadang ada orang mengajar zakat, kita pening. Ustaz ni kata macam ini, ustaz ni kata macam ini. Kita cerita dua-dua pandangan tu apa. Jadi maknanya ada zakat nasi sahaja, ada nasi dan ijtihadi. Kalau nasi dan ijtihadi maksudnya, oh kita faham. Oh itu yang dia, oh ada zakat, zakat saham, ada zakat gaji, ada zakat wang simpanan dan zakat-zakat yang lain. Yang contemporary punya zakat, eh, zakat-zakat yang moden ni. Kalau orang tu kata dan dipertikaikan, mana ada zakat-zakat gaji ni, mana ada? Terus kita faham, oh ustaz ni berpegang dengan zakat tu hanya nasi semata-mata. Tak usah berdebat dengan dia, nanti kita pening. Cuba kita faham, oh untuk aliran maknanya nasi. Jadi kitab ini, dia adalah yang menerangkan zakat itu nasi. Bukan nasi dan ijtihadi. Jadi kita tak akan jumpa dalam kitab ini zakat wang simpanan, zakat gaji, zakat saham dan sebagainya. Jadi mana kalau kita kata, tengok ni kitab ni kan sebut. Apa nama, tak ada pun zakat simpanan. Mana kita, oh kitab ni adalah maknanya yang membahaskan daripada sudut zakat-zakat yang nasi saja. Ya, kitab ni kan dikarang beberapa ratus tahun lepas. Jadi tak adalah pembahasan-pembahasan yang terkini mengenai zakat itu. Okey. Jadi apabila kita sebut zakat tu nasi, maka ada 8 jenis zakat. Okey, silakan. Pasal hukum hakam zakat. Wajib zakat pada perkara berikut. Pertama, unta, lembu dan kambing. Kedua, kurma dan anggur kering. Ketiga, tanaman yang dijadikan sebagai makanan asasi semasa waktu aman, yang ini bukan masa darurat. Keempat, emas dan perak. Kelima, hasil galian emas dan perak. Keenam, harta ringkas yang berupa emas dan perak. Ketujuh, harta perniagaan. Kelapan, zakat fitrah. Okey. Pertama kita nombor 6 tu rikaz. Rikaz ni maknanya harta jumpaan. Harta karun ke, orang Melayu kita panggil harta karun . Harta jumpaan . Harta jumpaan. Okey, rikaz. Okey. Tambahkan pada catatan kita. Okey. Zakat yang nasi, yang nasi tadi . Yang nasi, bukan ijtihadi . Zakat yang nasi terbahagi pada 2. Satu dipanggil zakat harta, satu dipanggil zakat diri. Zakat harta yang mana? Yang 1-7 itu zakat harta. Zakat diri yang mana? Zakat fitrah. Okey, 1-7 itu adalah zakat harta. Zakat diri mana? Zakat fitrah. Jadi zakat harta orang yang berharta saja bayar. Tapi zakat fitrah semua kena bayar. Walaupun orang miskin, dia layak dapat zakat, tapi zakat fitrah melalui 3 syarat, kita akan bincangkan syarat itu kemudian, dia juga kena bayar zakat fitrah. Mana dia bayar zakat fitrah, kemudian dia layak dapat kemudian. Tapi dia juga kena bayar juga, waktu wajib bayar tu. Dengan 3 syarat kita akan bincangkan kepada bab yang seterusnya. So maksudnya, zakat ni, zakat nasi terbagi pada 2. Iaitu dipanggil zakat harta dan zakat diri. Okay, zakat harta dan zakat diri. So nombor 8, zakat fitrah ni zakat diri. Okey. Okey, kemudian tuan-tuan sekalian . Okey. Bab-bab seterusnya dalam kitab ni yang membincangkan mengenai zakat, dia straightforward. Dan kadang-kadang ada benda yang dekat Malaysia tak ada. Contoh unta. Siapa ada beli unta sini, cuba angkat tangan? Ada tak? Tak ada kan? Maksudnya sebagai ilmu saja . Dan dia straightforward aja. Maksudnya okey, 40 ekor unta bermulalah zakat bayarnya apa? Kambing apa? So kita boleh baca kan? Dan kalau tak faham boleh rujuk, kalau betul-betul memang nak hafal. Saya minat sangat . Banyak. Okey. Kalau dekat saya ada 40 unta macam mana? 80 macam mana? 120 macam mana? Oh, jadi kita akan jumpa nanti istilah bintulabun. Istilah-istilah macam okey, bayarnya lembu berapa ekor apa semua. Itu straightforward aja . So jadi kita boleh baca bawah ni mengenai apa nama nisab, maknanya
kiraan bermula zakat. Okey, cuba kita baca dulu kemudian semula. Okey, permulaan nisab. Permulaan nisab kita adalah 5 ekor. Okey, jadi nisab ni kiraan. Nisab eh. Permulaan kiraan untuk wajib bayar zakat itu kalau unta 5 ekor. Okey, nisab maknanya kiraan. Kemudian nisab lembu 30 ekor. Okey. Hmm. Tiada kewajipan zakat sebelum cukup nisab tersebut. Ah, mana kalau tak cukup, saya beli unta tapi baru 4 ekor eh. 4 ekor je ni tak kena zakat eh. 5 ekor kena zakat. Nisab tu panggil. Okey, kemudian seterusnya syarat-syarat wajib zakat. Syarat-syarat wajib zakat adalah pertama, mesti cukup setahun selepas cukup nisab tersebut. Dalam istilah dia panggil haul. Haul tu makna cukup setahun. Haul tu cukup setahun eh. Ha, cukup setahun, maka wajib kita mengeluarkan zakat. Okey, maknanya pada bilangan nisab di atas tu lah. Kemudian? Kedua, mesti digembala di padang ragut. Ha, maknanya digembala tu di padang terbuka, padang ragut. Kemudian? Ketiga, tidak dipekerjakan. Ha, tak digunakan untuk bekerja. Kemudian? Wajib pada setiap 5 ekor unta yang dikeluarkan zakat sebanyak seekor kambing. Okey. Hmm. Pada 30 ekor lembu yang dikeluarkan zakat sebanyak seekor babi. Hmm. Jika jumlah haiwan ternakannya lebih daripada itu, maka dia wajib mempelajari apakah perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atasnya pada jumlah haiwan yang lebih itu. Okey. Kemudian adapun kurma. Okay. Ia bersamaan 300 ukatan gantang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey, kemudian okey, ini tambahkan dalam catatan kita eh. Okey. Tadi zakat ternakan. Sekarang ni kita pindah pada bab zakat tanaman. Okey, anggur, kurma kering. Okey. Jadi ukuran zakat untuk tanaman, ukuran dia adalah sukatan, bukan timbangan. Okey. Sukatan bukan timbangan eh. Salinkan dulu. Peninglah. Pening. Salin dulu eh. Okey. Sukatan bukan timbangan. Okey, contoh. Contoh eh. Cuba tengok ni. Nampak tak? Abang-abang belakang nampak tak? Nampak tak? Saya pegang gelas, nampak? Nampak eh? Akak-akak belakang nampak tak? Nampak eh? Siapa tak nampak? Okey. Gelas ni adalah sukatan. Satu gelas, dua gelas, tiga gelas. Okey. Satu gelas ni berapa kilo? Atau berapa gram? Beza. Satu gelas tepung dengan satu gelas beras, beza tak kilo dia? Satu gelas tepung dengan satu gelas kurma, beza tak dia punya timbangan? Beza kan? Ha, jadi maknanya bagi tanaman dia adalah sukatan, bukan timbangan. Sebab itu apabila nak dibawa, okey, satu bekas ni berapa kilo? Khilaf eh. Apabila sebab sukatan dia bukan timbangan. Sebab tu apabila kalau kita belajar pasal zakat, pernah kata-kata sebenarnya berapa kilo kena bayar ni? Dia khilaf. Okey. Contoh eh. Satu bekas beras. Beras yang berapatah dengan beras Siam. Beras Siam berapatah 20% dengan beras Siam. Ha? Beras Siam besar-besar kan? Dibawa kepada kilo, berapatah lagi berat sebab berapatah lagi padat. Kan? Beras Siam panjang-panjang, jadi banyak ruang. Jadi berapa kilo? Khilaf.
Sebab tu kalau kita kata, nanti kalau kita belajar bawah-bawah ni sekejap, okay, bayar zakat fitrah ni sebenarnya berapa kilo nak bayar ni? Khilaf. Sebab dia bukan kiraan kilo. Dia sebenarnya adalah sukatan. Itu basic asas dia untuk kita faham. Kenapa negeri Selangor lain harga dengan negeri Perlis? Perlis lain dengan Kelantan. Kelantan lain dengan Johor. Sebab pertama sekali, khilaf pada berapa kilo ni. Berapa kilo kena bayar ni? Sebab zakat bagi tanaman adalah, dia adalah sukatan. Dia bukan timbangan. Jadi kalau macam zakat fitrah, kan kena bayar satu bekas. Sok dipanggil. Satu sok barang yang biasa kita makan. So satu sok tu berapa kilo? Itu khilaf. Kan? Kedah kata lain, Selangor kata lain, Johor kata lain, Kelantan kata lain, berapa kilo. Sebab dia adalah sukatan, bukan timbangan. Boleh? Okay? Okay, kalau boleh, setakat tu saja dulu. Kita fahamkan dia punya konsep dulu. Apa tu timbangan dan sukatan. Itu nanti kita nanti boleh baca dulu. Bawah-bawah ni straight forward saja. Berapa banyak kena bayar. Semua itu adalah, bila bicara mengenai tanaman, dia adalah sukatan. Dia bukan kilo. Dia bukan timbangan. Dia adalah sukatan. Okey. Jadi, setakat saya dulu, kita sambung sampai kepada depon kurma, anggur dan juga tanaman.